pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi akidah kami tim Kapuas Hulu hari ini adalah ke Sungai Ancau. Nanti kita akan main-main air di sana, kemudian pulangnya nanti kita akan mampir ke lokasi Pulau Jagung. Wewe, bensin habis wewe, bensin. Hujan Mas Ali, hujan. Oke, nepi dulu ya. Halo Mas. Duhai senangnya pengantin baru. Kita berada di air, anggap aja ini air Danau Sentarum ya. Kan aliran airnya. Renang Mas. My trip, my adventure. Demplot di desa mana? Di desa Labian. Labiannya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita kebetulan sekalian mampir ke lokasi pembangunan jalan. Di sini itu jalannya masih apa istilahnya? Buntu ya, Mas ya? Iya. Coba kita lihat ya. Dia jalannya. Kita bisa lihat sendiri. Jadi ini jalan yang tadi kita lurus itu masih buntu, ini udah mentok. Jadi ini mau diperpanjang lagi jalannya. Kayaknya titik pertemuannya di mana, Mas? Mungkin ini sekitar Danau Sentarum ya, ini wilayah Danau Sentarum. Ya, itu ada apa? Kita zoom ya, kita cek. Nah, Danau Sentarum. Jadi mungkin ini masih kawasan proses pembangunan ya. Ini memang daerah perbatasan dan seperti arahan Pak Jokowi ya, perbatasan itu memang harus dari perbatasan lah pembangunan dimulai, dimajukan. Ya lihat sekitarnya. Oh, itu ada apa namanya itu? Sampan. Speed sampan. Itu alasan sampah di sini apa, Mas? Kurang tahu sih ya. Padahal ini kan masih rawan banjir. Oh, rawan banjir. Jadi ini kadang kalau pasang mungkin bisa naik ya airnya ya. Jadi lihat rumah sekitar sini ya. Ini sudah dibuat rata-rata tinggi. Paling enggak itu apa ya istilahnya? Istilah Jawa ini namanya cagak. Cagaknya berapa meter, Mas? Ini kurang sekitar muat 2 orang tuh. 2 meter ya? Iya. 2 meter tuh. Jaga-jaga kalau ada kejadian banjir mungkin di sini. Tadi kita juga sempat lihat mobil plat Malaysia ya, Mas ya. Nanti kita akan liput setelah kita pulang ya. Udah ya.